subscribe channel truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom ibu-ibu wanita surgawi, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Semua orang pasti mau bahagia. Dan untuk mencapai satu kebahagiaan, banyak orang mungkin termasuk kita rela berkorban, rela membuang waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang demi mencapai apa yang dia anggap sebagai nilai kebahagiaannya. Tapi hari ini kita mau belajar, apa sih kebahagiaan itu? Bagaimana kebahagiaan yang sesuai dengan yang Alkitab ajarkan? Namun sebelum itu mari kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami mau belajar kebenaran firmanmu yang akan menjadi rema dalam hidup kami yang menuntun kami untuk kami menjadi wanita-wanita surgawimu. Terima kasih Bapak. Kami buka hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya mau bicara tentang bahagia sebagaimana yang Tuhan ajarkan ketika Tuhan kita Yesus Kristus berkhotbah di bukit. Ada ucapan bahagia yang menjadi golden rules yang menjadi tuntunan untuk hidup kita. Nah, kita akan membahas hari ini tentang Matius 5 ayat 7 yang berkata, "Berbahagialah Orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan di sini artinya segala hal baik yang Tuhan berikan anugerahkan kepada kita. Tapi, untuk memperoleh kemurahan itu, yang tiada nilainya yang luar biasa, itu kita harus juga memiliki satu syarat, yaitu kita pun harus menjadi orang yang murah hati. Apakah murah itu murah hati itu berarti kebaikan? Apakah murah hati itu identik dengan semua perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama? Nah, di sini kita mau belajar arti kata murah dalam bahasa Yunani yang bahasa aslinya elemen elemones. Itu berarti merciful atau berbelas kasihan. Maka murah hati itu berarti Pribadi yang bisa mengampuni, ia suka. Ia bersedia mengampuni orang yang bersalah. Kedua, murah hati berarti pribadi yang memiliki beban penderitaan orang lain. Untuk itu, satu persatu nanti kita akan kupas. Tapi perlu kita ingat, ibu-ibu, menjadi orang yang bermurah hati itu tidak otomatis, itu harus kita latih. Itu perlu proses ya untuk mencapai murah hati sesuai standar yang Tuhan ajarkan dalam khotbah di bukit ini. Nah, kesalahan banyak orang adalah menunda apa yang seharusnya dia lakukan sekarang. Mestinya kita tidak boleh lagi menunda proses ini. Kita gunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk mencari Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya dunia kita. Jangan sampai kesibukan yang kita lakukan mewarnai dan menenggelamkan kita, sampai kita lupa atau kita menyisihkan hal yang lebih utama. Kita mau belajar tentang ciri pertama: orang yang bermurah hati adalah orang yang mengampuni. Nah, Tuhan Yesus sendiri menyadari, Tuhan Yesus tahu, meng mengerti sekali bahwa hal mengampuni, kesalahan orang lain, merupakan hal yang sangat penting. Dan untuk itu ada kalimat dalam deret kalimat doa Bapak kami. Yang mengajarkan untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah sebagai catatan Bapak Ibu di dalam seluruh, seluruh Alkitab ada sekitar 386 ayat yang berbicara mengenai mengampuni. Emang harus mengampuni? Kenapa sih kita harus mengampuni? Nah, ternyata ada beberapa alasan mengapa kita harus mengampuni. Nah, pertama, kita baca Matius 6 ayat 14 dan 15, ya, Matius 6 ayat 14 dan 15, firman Tuhan mengatakan begini, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Jadi hal mengampuni merupakan satu syarat mutlak untuk kita menerima pengampunan juga dari Bapa. Pengampunan dari Tuhan, dari Bapa tidak bisa kita pisahkan dari pengampunan kita kepada orang lain. Bila kita tidak mengampuni sesama, Bapak di surga juga tidak akan mengampuni kita. Ini bukan aturan atau merupakan satu tata tertib dari Sinode GSKI, atau dari uh, Departemen Wanita Surgawi, bukan ini aturan mutlak dari Tuhan Yesus sendiri. Jika kamu tidak mengampuni orang, bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kira-kira, beranikan kita hidup tanpa pengampunan dari bapak. Pengampunan Bapa terhadap kita memiliki kaitan erat dengan pengampunan kita terhadap orang lain. Beranikah kita melanggar ketetapan yang Tuhan sudah berikan ini? Mengapa kita harus mengampuni? Hal alasan kedua mengapa kita harus mengampuni adalah karena supaya tidak ada akar pahit di dalam hati kita yang dapat menimbulkan pertikaian, atau kita akan kehilangan saudara atau teman. Ibrani 12 ayat 14 dan 15 mengatakan seperti ini, Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Agar jangan jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ilmu kedokteran membuktikan bahwa suasana jiwa kita ketika suasana jiwa kita tidak sehat itu dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Ada seorang psikolog, Dr. Carsten Wars, dia mempelajari tentang akar pahit, tentang kepahitan, tentang dendam. Dia mempelajarinya selama 15 tahun. Dan ini yang dia katakan. Ketika dipendam, dendam kita, marah kita untuk waktu yang lama, maka kepahitan bisa menunjukkan pola ketidaknormalan biologis atau gangguan fisiologis yang bisa mempengaruhi metabolisme, respons imun, dan fungsi organ serta penyakit fisik. Para ilmuwan sudah menyimpulkan bahwa jika kita memberi tempat kepada kepahitan, kita biarkan dendam itu ada di hati kita, di jiwa kita, maka itu akan mengganggu sistem abnormal, sistem hormonal, dan kekebalan tubuh kita. Orang yang pahit cenderung memiliki tekanan darah tinggi dan denyut jantung yang kencang, sehingga rentan mengalami penyakit jantung dan penyakit lainnya tentu kita tidak mau mengalami hal-hal yang mengganggu fisik kita agar kita bisa maksimal bekerja sebagai ibu ibu rumah tangga, sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, kita mau supaya kita bisa efektif efisien. Tapi kalau kita memendam dendam kepada seseorang dan itu menjadi akar pahit itu bisa mengganggu kesehatan fisik kita. Mengapa kita harus mengampuni? Karena dengan mengampuni, kita mewujudkan kasih Allah dalam bentuk tindakan. Kita nggak bisa bicara, saya mengasihimu, tapi kita nggak mengampuni dia. Tapi kita masih dendam sama dia. Nah, perhatikan 1 Yohanes 3 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-15 mengatakan setiap orang, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dengan kata lain, seorang pembunuh tidak akan masuk kerajaan surga. Nah, seringkali sakit hati, dendam kita itu sudah merasuk, sudah berakar, yang bisa membutakan mata hati kita, sehingga kita tidak lagi mampu melihat kasih Tuhan untuk orang lain. Kita tidak lagi mampu melihat atau mempraktikkan kasih yang sejatinya sudah kita terima dari Tuhan untuk kita wujudkan kepada orang lain, dan Alkitab mengingatkan kita pada siang ini: siapa yang tidak mengasihi sesamanya adalah seorang pembunuh, dan seorang pembunuh tidak akan mendapat tempat di Kerajaan Surga. Hal keempat, mengapa kita harus mengampuni? Karena ternyata... Ketika kita mengampuni, ada berkat khusus untuk kita. Apa itu? Ada kelegaan, pasti Bapak Ibu, khususnya Ibu-Ibu wanita surgawi, pernah merasakan ini. Rasanya kita, wah, kesel banget, kita marah sekali karena dia mengkhianati kita, karena dia mungkin memfitnah kita. Tetapi ketika kita belajar mengampuni, kita belajar untuk tidak lagi. Memperkarakan itu, dan kita benar-benar tulus mau bersahabat kembali dengan dia. Ternyata, ada sesuatu yang terjadi dalam batin kita. Apa itu? Kok saya jadi plong, ya? Kok saya jadi lega, ya? Ya kan? Mungkin ibu-ibu pernah mengalami, atau hari ini sedang mengalami hal dihianati atau disakiti oleh seseorang. Mari, ibu kita belajar mengampuni ya saya percaya Tuhan akan balaskan Tuhan akan gantikan dengan satu kelegaan yang tidak bisa kita ucapkan ada damai sejahtera dalam hati kita dalam banyak konseling yang saya jalani ada beberapa orang dan sejujurnya tidak sedikit yang mengatakan ya sudahlah bu saya ampuni mau apa lagi saya ampuni saja tapi maaf bu saya nggak bisa lupain Nah, ngomong-ngomong soal mengampuni, kualitas seperti apa yang Alkitab mau? Yang Tuhan ajarkan. Oke, mengampuni, tetapi seperti apa kualitasnya? Matius 18 ayat 21 sampai 22, Matius 18 ayat 21 sampai 22 mengatakan, "Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Ayat 35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Nah, dari tiga ayat yang kita baca ini, kita dapat mengambil satu kesimpulan: mengampuni ternyata ada kualitas yang dituntut, bukan hanya secara bibir kita mengatakan mengampuni. Pertama, mengampuni harus tujuh puluh kali tujuh. Mengapa Petrus menawarkan tujuh kali? Seperti kita ketahui, satu kesalahan secara umum itu diampuni sebanyak tiga kali. Makanya di banyak perusahaan dan ini sudah terjadi universal, surat peringatan kepada karyawan itu tiga kali. Sampai SP3 lalu dia dikeluarkan. Petrus sudah berbaik hati Petrus tahu hal ini, maka Petrus menawarkan sesuatu di atas rata-rata. Petrus menawarkan tujuh kali. Nah, mungkin Petrus berharap Tuhan akan menjawab, "Wah, hebat kamu, Petrus! Murah hati sekali kamu mengampuni sampai tujuh kali." Namun, ternyata jawaban Tuhan Yesus jauh dari pola yang dipikir atau konsep hukum yang ditawarkan manusia. Tuhan Yesus memberikan konsep baru tentang pengampunan, yaitu 70 kali 7 kali. Maksudnya apa ini? 70 kali 7 kali itu berarti tidak ada alasan atau sebab apapun yang boleh diterima untuk kita tidak mengampuni orang lain. Dan yang kedua, cara kita mengampuni orang lain harus sesuai dan sama persis sebagaimana cara Allah mengampuni yaitu apa Allah berkata di ayat yang lain aku mengampuni dan melupakan. Ya, jadi ibu-ibu kita setuju kita mau jadi orang yang bermurah hati supaya kita mendapat kemurahan. Untuk itu satu ciri pertama adalah kita harus mengampuni. Tapi pengampunan yang kita berikan harus pengampunan yang berkualitas. Yaitu tidak ada alasan apapun bagi kita untuk tidak mengampuni. Dan mengampuni secara total, kita tidak lagi mengingat-ingat. Ya, kita mau belajar, ya. Jadi, ibu-ibu dan pendengar semua, jangan hitung berapa kali orang menyakiti dan meninggalkan kita, tapi hitung berapa kali kita menyakiti dan meninggalkan Tuhan, namun dia tidak pernah meninggalkan kita kita mengampuni dengan tulus dengan segenap hati semua kesalahan. Ya, karena Tuhan memanggil kita untuk mengampuni dan menolong sesama agar mereka berkesempatan memperbaiki diri, bukan untuk menghakimi mereka. Jadi pengampunan harus sekualitas dengan apa yang Tuhan mau. Hal kedua, ciri kedua dari orang yang bermurah hati adalah mereka memiliki beban terhadap sesama. Nah, hal beban kepada sesama seringkali diartikan dengan berbuat baik. Oh, tidak salah berbuat baik, ya. Kita harus berbuat baik kepada setiap orang. Tentu itu menjadi ciri kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Tetapi yang kita mau pelajari juga pada kesempatan ini, kebaikan seperti apa? Karena pada dasarnya, atau kalau kita mau ngomong jujur, ya, banyak kali kita melakukan kebaikan karena ada agenda sendiri. Ada orang yang berbuat kebaikan kepada seseorang karena dia berpikir satu kali ketika saya membutuhkan bantuan, saya bisa pakai ini orang. Atau ketika kita berbuat kebaikan, kita mau dikenal sebagai orang yang baik. Kan menyenangkan kalau semua orang mengenal saya sebagai, oh ibu Esther yang mana? Oh itu, itu baik sekali, oh itu baik sekali. Oh nggak ada duanya deh. Siapa yang nggak mau dicap seperti itu? Nah jadi kita mesti jujur Ya, hari ini kita mau jujur. Bagaimana sih agar perbuatan baik kita, agar rasa terbeban kita terhadap beban sesama ini benar di hadapan Tuhan. Tuhan menilainya secara benar. Nah, untuk itu kita harus mengerti, kita harus menghayati keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang tentu nilainya tidak dapat diukur dengan apapun. Dan yang kedua, kita harus juga menghayati bahwa setiap manusia itu memiliki jiwa yang kekal, dan Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Kalau dua hal ini menjadi pegangan kita, maka segala hal yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita lakukan, bukan lagi karena ada motivasi tertentu, tetapi karena kita mau membalas kebaikan Tuhan, dan kebaikan itu sudah menjadi kodrat kita. Sudah menjadi natur kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita pergi ke satu tempat, apalagi di luar kota, biasanya ketika kita diundang, kita akan dibawa ke satu restoran atau tempat makan di mana menyajikan makanan khas daerah itu. Ya. Belum lama saya pergi ke Palembang dan saya disuguhi dengan makanan khas Palembang. Tentu ibu-ibu tahu, empek-empek benar. ya. Di sana saya diajari ini loh cara makannya yang benar. Dan ternyata selama ini kita salah. ya. Jadi ada cara makan empek-empek Palembang itu seperti apa dengan kuah asamnya itu. Rasa membuat kita teringat dan bisa membuat kita ketagihan. Nah, Matius 5 ayat 13 mengatakan kamu adalah garam dunia. Garam bicara soal rasa, karena garam berbicara soal asin. Nah sekarang menjadi pertanyaan kita semua. Apakah kita sudah benar menjadi garam? Kita sudah menjadi sebuah rasa bagi sesama kita. Loh bagaimana maksudnya Bu? Apakah kebaikan kita? Apakah empati kita kepada sesama? Apakah perhatian kita pada sesama? Sungguh-sungguh membuat mereka berubah atau mereka merasakan Oh ternyata ada orang yang baik seperti ini Oh ternyata orang ini berbeda Oleh sebab itu hal ada satu hal yang harus selalu kita pertanyakan pada diri kita masing-masing, dan ini menjadi PR untuk kita semua, termasuk juga untuk saya. Mari kita renungkan, apakah arti kehadiran kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, sudah dapat orang sekitar kita, keluarga kita, teman-teman, atau lingkungan kita, bisa merasakan sebuah perbedaan. Jangan-jangan ada atau tidak adanya kita tidak menjadi arti apa-apa buat mereka. Jadi, renungkan baik-baik, pertanyakan baik-baik, apakah kehadiran kita di keluarga, di tempat kerja, di tempat lingkungan, dimanapun Tuhan tempatkan, memberi arti kepada seseorang atau kepada kelompok itu. Jangan sampai ada dan tidak adanya kita. Tidak ada bedanya untuk mereka, Bapak Ibu, Ibu-Ibu, wanita surgawi, beban terhadap orang lain di sini harus seiring sejalan dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Untuk itu, kita harus memiliki kepekaan. Apakah ini yang Tuhan mau? Kita harus menunggu komando Tuhan, dan untuk memiliki kepekaan itu harus kita latih setiap hari lewat perjumpaan dengan Tuhan. Baik di doa pribadi kita, di doa pagi, di setiap ibadah, di doa malam. Termasuk ibadah wanita surgawi ini. Tuhan mau memakai kita, memakai orang-orang yang mau menjadi bejananya untuk menyalurkan perasaannya. Tapi untuk menjadi sebuah bejana bagi Tuhan, kita harus Membenahi diri kita juga bukan berarti tunggu sempurna. Kita semua belum sempurna, tapi tentu berbeda. Orang yang hidup dalam dosa dan orang yang bertobat dari dosanya dan belajar menjadi sempurna itu tentu terlihat perbedaannya. Ada perbedaan yang sangat tipis kalau orang melakukan sesuatu karena bersimpati, berbelas kasihan. Atau karena memang itu komando Allah, nah, setiap orang yang mau jadi bejana Tuhan harus memiliki kapasitas yang besar seiring dengan kapasitas Tuhan sendiri. Oleh karena itu, kita harus memiliki mental anak-anak Allah. Apapun yang kita lakukan dalam rangka melayani perasaan Tuhan, bukan melayani pekerjaan gerejawi itu sendiri. Nah, jikalau orang mengasihi Tuhan, maka ia pasti tidak akan membatas-batasi. Dia pasti tidak akan punya kuota yang terbatas. Dia pasti akan mau all out. Saya berkata begini tidak berarti lalu ibu-ibu sekarang tidak masak lagi Tapi pergi ke mana mengabarkan eh, apa berita sukacita Mengabarkan Injil di pasar-pasar Gak usah masak, gak usah siapin E, makanan nggak nggak beresin rumah oh bukan begitu lewat apapun pekerjaan yang kita lakukan jika dasarnya karena kita mengasihi Tuhan karena kita melayani Tuhan lewat tugas kita masing-masing lewat tanggung jawab lewat posisi kita masing-masing di situ kita menjadi bejana Tuhan tapi seringkali ya tanpa harus member, apa me, menyatakan kesalahan orang Tapi seringkali saya dapati banyak khususnya ibu-ibu ya Yang selalu beralasan ketika diajak untuk bergabung, untuk melayani Selalu alasannya, ah saya mah ibu rumah tangga aja Ah saya mah gak pantas Ah saya mah cuma seorang oma Atau saya malu bu, badan saya seperti ini Saya malu bu, muka saya gak cantik Bu, Tuhan gak lihat penampilan fisik kita. Tuhan lihat hati kita. Dan hati kita itulah yang jadi bejana. Di mana kita bisa berempati dengan seseorang, kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyalurkan kasih Tuhan. Nah, Paulus sudah menasehatkan kita. Dia katakan, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang ada di dalam aku. Dia tidak membatasi lagi hidupnya, semuanya dia berikan untuk Tuhan. Jadi orang yang murah hati beroleh kemurahan. Maksudnya adalah orang yang memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Betapa hebat orang-orang seperti ini. Karena hidupnya bukan dirinya lagi tetapi Kristus yang hidup di dalamnya. Kita mau menjadi wanita-wanita surgawi yang menyenangkan hati Bapak. Kita juga mau mendapat kemurahan, maka kita belajar pada kesempatan ini menjadi orang yang bermurah hati. Ingat, dua ciri orang yang bermurah hati, yaitu pertama orang yang bisa mengampuni dan orang yang mempunyai belas kasihan terhadap sesama, tapi mengampuni tentu dengan ada aturannya. Ya, ada standarnya. Mengampuni harus tanpa batas. Dan mengampuni berarti juga melupakan. Mengampuni berarti tidak menghakimi. Apakah tidak ada disiplin? Disiplin tentu ada. Tetapi mari kita tidak memperkarakan dulu hari ini tentang disiplinnya, tetapi mari kita belajar untuk mengampuni dengan tulus. Mengampuni dengan sepenuh hati, sebagaimana Tuhan mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak diampuni. Ciri kedua, kita harus memiliki belas kasihan kepada sesama, karena kita pun sudah dibelas kasihani Tuhan. Kita memperoleh keselamatan, jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Kita belajar untuk menjadi orang yang bermurah hati, sehingga kita mendapat kemurahan. Amin. Mari kita berdoa, terima kasih Bapak, untuk renunganmu pada pagi pada siang ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Hari ini kami menyadari, kami belum tulus dalam mengampuni, kami belum tulus dalam berbelas kasihan, tapi kami mau belajar untuk melakukan apa yang kami dengar pada kesempatan ini. Roh Kudus akan tolong untuk kami mampu melakukannya, sehingga kami menjadi. Wanita-wanita yang bermurah hati dan kami mendapat kemurahanmu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.